Karnival Sehari DRTM terus mendapat sambutan dengan orang ramai mengunjungi gerai-gerai pameran. Untuk laporan lanjut, kita bersama Rashid Jali di Dataran Aman Jaya, Sungai Petani. Rashid. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Langsung sekali lagi bersama saya di tapak Karnival Sehati di RTM ini. Dan untuk pengetahuan anda, saya kini berada di booth pameran Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat, yang mempamerkan pelbagai jenis senjata dan juga barangan keperluan untuk operasi tentera. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pameran yang diadakan di sini, saya bersama dengan pegawai penyelaras pameran iaitu Lieutenant Firdaus Zamri. Baik tuan, mungkin tuan boleh kongsikan kepada saya dan juga penonton-penonton di RTM pameran apakah yang dipamerkan pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya Lieutenant Firdaus bin Muhammad Zamri selaku pegawai penyelaras pameran keteraan sempena Karnival Sehati RTM. So untuk pihak Angkatan Tentera Malaysia, gerai kami dibuka dari jam 8 hingga ke 5.30 petang. So untuk pameran, ada 4 jenis pameran yang kami pamerkan, di mana pameran yang pertama adalah pameran senjata kecil, di mana ada 2 jenis senjata yang kami pamerkan iaitu senjata M4 Carbine dan juga M16, di mana digunakan oleh pasukan-pasukan tempur, khususnya pasukan-pasukan infanteri di Barisan Hadapan. Untuk pameran yang kedua, kami ada mempamerkan alat-alat komunikasi semboyan, di mana alat komunikasi ini is most of important part semasa di medan peperangan, iaitu maklumat dari segi kedudukan lokasi musuh, bantuan logistik dan sebagainya. Untuk pameran yang ketiga, kami ada mempamerkan ration tempur, di mana iaitu makanan-makanan yang digunakan oleh pasukan infanteri kita semasa di latihan dan operasi. So untuk yang terakhir adalah kami mempamerkan sesi mempromosi kejayaan TD dan juga pengambilan askar utania, di mana orang awam, orang ramai khususnya golongan belia boleh datang ke gerai kami untuk mendaftar menyertai pasukan keselamatan Tentera Malaysia. Boleh menyertai askar utania. Untuk sesi kejayaan start daripada umur 18 tahun boleh dah didaftarkan untuk menyertai pasukan keselamatan. Boleh datang di sini tuan ya. Ya, betul. Boleh datang ke sini, bawa kawan-kawan dan juga saudara-saudara untuk join. Kami mengalukan. Terima kasih tuan. Baik, itu saja rasanya laporan saya dari tapak Karnival Sehati di RTM ini. Kembali semula bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.